Tanaman hias daun aglonema merupakan salah satu tanaman hias yang digemari banyak orang. Sudah bertahun-tahun, aglonema ini eksis menjadi tanaman hias untuk di rumah maupun di kantor. Tanaman hias daun aglonema biasanya berwarna kombinasi merah dan hijau, tapi ternyata aglonema punya banyak varietas. Semua varietas aglonema punya warna yang cantik. Tak heran tanaman hias ini paling dicari oleh banyak orang. Tanaman hias daun aglonema ini paling populer di Indonesia. Kenapa? Karena warnanya yang cantik dan dapat tumbuh dengan baik di dalam ruangan. Tanaman hias aglonema sering dijuluki sebagai ratu daun yang paling eksotis. Aglonema adalah jenis tanaman hias daun yang cukup populer. Tanaman ini terdiri dari 30 spesies yang tersebar luas termasuk di negara Indonesia. Julukan lain dari aglonema adalah Sri Rezeki atau di luar negeri dikenal sebagai Chinese Evergreen. Artinya, tanaman terbaik untuk para pemula atau bagi mereka yang sibuk beraktivitas di luar rumah. Jika kamu sedang mencari ide tanaman hias daun untuk dalam rumah, coba deh melirik yang namanya tanaman hias daun aglonema atau Sri Rezeki. Tanaman aglonema adalah salah satu jenis tanaman dekoratif yang cantik dengan variasi warna daun dari hijau pekat hingga keperak-perakan dan semburat merah yang memikat. Jenisnya juga cukup banyak dengan cara perawatan yang tidak sulit pula. Jadi, jangan tunggu lagi dan pilih jenis tanaman aglonema incaranmu sekarang juga. Sampai di sini dulu video tentang tanaman hias daun aglonema. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika video ini menarik buat kamu semuanya.